Korang nak tahu cerita yang menarik pada malam ni di Embas kan? I'm ready. If you're ready, let's go. Kenapa nama Saluah Rahman? Untuk kawan-kawan yang mungkin sebaya dengan saya ataupun lebih muda daripada saya, mungkin diorang kurang mengenali. Tapi kalau untuk saya yang pernah dengar muzik-muzik tahun 80-an, 90-an, Tatian Saluah memang one of the living legend in that era. Memang dia cantik, memang ramai lelaki suka kat dia, suara sedap. So, dia adalah satu advantage atau bonus untuk saya juga dalam lagu ni. Saluah, kalau diberi pilihan kan, kenapa buat featuring dengan anak-anak muda? Sebenarnya, Kak Saluah nak mencuba. Ini merupakan satu pembaruan buat Saluah. Dan lagunya sebenarnya lagu dia pun ada Latin, betul Latin dan bersesuaian dengan jiwa. Dan bagi rapper tu memanglah anak muda kan. Bagi Saluah, ini adalah satu pembaruan yang baik dan satu persaingan yang sehat untuk di luar sana. Tapi sebenarnya tujuan untuk menyanyi bukan untuk persaingan. Sebenarnya untuk mewarnai lagi industri sendiri.